dari Bapak Kepala Desa dalam hal ini Komisi PT Mali Bapak Muhammad Fuad kepada beliau dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Maskur setelah Bapak PPS, yang saya hormati Pak Sudes atas karya dan saat itu Pak Jarek anggota, yang saya hormati teman-teman dari PPS yang sudah berjalan kemarin, yang saya hormati teman-teman dari media pertama warga kita mendapatkan di Jawa Sepul dan Allah yang berkata yang saya hormati kita bisa berkumpul di Balai Desa dan acara pemberian honor untuk anggota LPS dan PPS. Kedua, salam kita juga akan dibacakan Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Pak Desa terima kasih kepada jenengan untuk suksesnya acara pemilu kemarin di tahun 2024. Jadi kami dari pemerintah desa itu mengapresiasi perjalanan dari awal sampai akhir, walau tidak tidur sama sekali kemarin, banyak pekerjaan desa. Kedua, nanti ada reward kepada penyenangan di KPP di TPS, nanti akan diumumkan oleh Pak Ketua. Kami secara pribadi Pak, terima kasih kepada Anda semua. Ketiga, acara pemilihan tahun 2024 ini sukses Pak. Jadi tingkat kehadiran kita 94%. Amin. Jadi saya terima kasih dengan untuk promosi kemarin melalui video, melalui sosmed masing-masing. Jadi kesuksesan acara pemilu ini dilihat dari kita tingkat kehadiran dan kekompakan jenengan selaku di TPS. Walaupun susah payah kemarin tidak tidur, tidak makan, telat-telat ini, alhamdulillah saya terima kasih. Dari kemarin tahun 2019 kemarin ada sekitar DPT 5.135 tingkat kehadiran tingkat kehadiran 5.126 dan tingkat tidak hadir 1.549. Namun untuk tahun ini ada DPT sekitar 5.535 yang tidak hadir sekitar 500. Jadi kalian-kalian semua ini sukses untuk menekan angka tingkat kehadiran. Hari kita harus kaum Gen Z Pak ya, nanti sampai yakin lah misalnya bisa ya. Kita main di sosmed. Jadi nanti sampai ketemu di bulan 11 Pak. Bulan 11 ada lagi kita apa untuk pilihan pilgub dan pilgub. Ya, nggak tahu nanti tekniknya untuk ke depan saya nggak tahu. Bulan antara bulan 10 dan 11 ada pilihan gubernur dan bupati. Siap apa? Siap napa mboten? Ya, ini kemarin saya berkoordinasi dengan KPPS, dengan sekretariat kita buat lomba Pak. Insya Allah lomba ini tidak ada untuk ya Pak, di tiga kecamatan lain tidak ada Pak. Nah, cuma ada di dalam itu. Oke, jangan sampai nanti yang tidak dapat reward jangan berkecil hati. Ya, jadi anggap saja ini perlombaan Pak. Jadi aku tahu bulan 11 ya apa-apaan mana menurut lebih semangat lagi, tapi kami tadi ke Pandaan Pak, di setiap TPS kita kasih sertifikat, jadi sertifikat penghargaan untuk setiap TPS. Nah, tadi siang itu nyetake lampunya mati, untuk piagam itu kita berikan menyusul Pak,
untuk yang 1, 2, 3 kita kasih ya. Jangan sampai nanti yang tidak saya main tidak dapat reward, tidak dapat hadiah, jangan patah semangat. Kita bulan 11 taruh main lah, hati-hatikan main ya. Jadi saya harap seperti itu. Saya yakin kalau desa Rambut itu ada di tangan kalian semua. Dengan wajah-wajah seperti kalian semua ini, insya Allah kita lagi maju dari desa-desa yang lain. Saya harap seperti itu. Kita kok jaga kompakan, konsisten wilayah, dan terima kasih untuk kemarin sukses. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa ngasih apa-apa dan teman-teman. Cuma ucapan terima kasih. Demikian untuk itu dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjadi sambutan dari Bapak Kepala Support Jejari Pak Lurah Jangit Awal Bukedi. Tapi syaratnya sampai harus lebih semangat mensukseskan. Jangan khawatir Pak Lurah ini ya. Sip, kita punya lurah seperti ini. Di satu kecamatan gak ada yang seperti ini Pak. Hanya nah, Kepala Desa Pak Fuad ya, hebat. Saya kan harus bangga punya kepala desa Pak Tahuan ya. Ada ributnya. Yang lain Pak, mari-mari gunung pun. Ini yang lebih semprot ya ini. Nah, gue langsung mohon malam ya. Tapi sampean masih bengi, gak kubu sampean. Mergo ketutupan seneng sampean. Pegene hilang. Langsung boleh duren, Pak Iza langsung boleh duren. Oke, lepas. Mbak Susi tak paham waktu gini, Pak Sumpo kok lesu, tak tega aku. Tapi saiki, Masya Allah, cerah. Yang lain juga gak mau Susi doh, saking sponsornya Mbak Susi. Yang lain semua cerah, kalau mana semua menang. Ya. Alhamdulillah, gitu. Langsung mawon. Ini hasil seleksi, hasil penilaian dari Mbak Dita, selaku juri dan Mas Indra, nanti saya akan juara satu yang mendapatkan piagam dan dapat amplop. Insya Allah tiga amplop, satu saya ambil 1, 2, 3 juaranya ya. Insya Allah satu amplop ini nanti sampai panganan dia gantek. Sampai nang warung sama rata di gantek sih ya. Oke, saya panggil juara satu. Oh, tiga dulu ngoten nggih. Juara tiga dari TPS 8 tepuk tangan. Ketuanya maju. Oh, alhamdulillah. Masih yo sepiki tet. Mriki Pak. Monggo kenan. Monggo. kehadiran pemilih, video sosialisasi, dan
kekompakan KPPS-nya. Oke, dapat kriteria. Selamat untuk TPS 8. Ini ada andilnya dari Pak Kasum ya. Dari pagi sampai malam ditunggu Pak Kasum ya. Nanti penilaiannya secara detailnya nanti saya share dulu. Dan untuk terbaik kedua diraih oleh TPS 18. Ketuanya turu padahal ya. Gaya nebas durian. Pak Jarit senyum. Bapak kaget. Oke. Sih, dereng. 1, 2, 3 on. Oke, sing ngono durung. PPS melayani. Yang untuk mana nih? Oke, selamat untuk TPS 18 dan terbaik pertama adalah TPS 12. Setelah ini tidak boleh pulang dulu foto bersama ya. Dan yang 1, 2, 3 juga foto bersama nanti. Dan semuanya kita nanti foto bersama ya. Kita. Oke, yang terbaik pertama, kedua, dan ketiga bisa foto bareng-bareng. Ya, ketuanya ya. 1, 2, 3. Selain ditunggu juga kita nanti foto bareng-bareng semua ya. Foto bareng-bareng semua. 1, 2, 3. Semua dapat piagam kok. Apresiasi dari kami. Ditempel oleh TPS. Pajari, ikut Pajari. Portofolio ini, oleh kami. Pajari, Pak Kades ikut Pajari, Pak. Wanita-wanita kuat di TKPPS ini. Mbak Dita, Pajari, Mbak Dita, ikut Pajari. Foto. Kacang. Sasaran ini, Pak. Awas jadi. Oke. 1, 2, 3.